Perkenalkan, ini adalah Flamingo. Flamingo adalah burung eksotik berwarna pink. Memiliki leher panjang sedikit bengkok dan kaki yang jenjang. Tinggi sekitar 1,5 meter. Berat mencapai 1,8 sampai 3,6 kg. Flamingo bisa terbang, namun tidak terlalu tinggi. Dan sering menghabiskan waktunya di daratan. Khususnya pada kawasan yang dipenuhi dengan perairan dangkal. Berikut fakta-fakta tentang Flamingo. Asal warna pink. Burung ini sebenarnya tidak memiliki DNA bulu berwarna pink. Saat lahir, bulu dari burung ini adalah abu-abu yang kemudian akan berubah menjadi pink yang membuatnya terlihat cantik. Saat flamingo memakan alga dan udang air asin, makanan ini memiliki kandungan pigmen karotenoid, sehingga tubuhnya memetabolisme pigmen tersebut dan membuat bulunya berubah menjadi warna pink. Cara makan yang unik. Flamingo dikenal sebagai filter feeding. Mereka menggunakan filter khusus mereka untuk menyaring air dan lumpur, menjebak organisme kecil, dan menyaring kelebihan air. Paruh mereka dilengkapi dengan struktur seperti sisir yang membantu mereka menyaring makanan dari air. Berdiri dengan satu kaki. Flamingo sangat senang berdiri dengan satu kaki. Bahkan, mereka suka tidur sembari berdiri di atas satu kakinya dan menyusupkan kepala ke tubuhnya. Hal itu tidak membuat mereka terasa lelah, karena pada kaki hewan ini memiliki posisi istirahat terkunci. Saat berdiri dengan satu kaki, tidak akan ada aktivitas otot apapun pada hewan ini. Simbol cinta. Burung flamingo adalah hewan monogami, sering disebut sebagai simbol cinta juga persahabatan, karena merupakan hewan yang setia dan juga sangat sosial. Pengasuhan yang kompak. Pasangan flamingo jantan dan betina makin kompak setelah kawin. Keduanya juga saling bantu dalam membuat sarang untuk tempat bertelur. Setelah 30 hari, telur akan menetas. Flamingo jantan dan betina kembali bersama-sama memberikan makan untuk anak-anak mereka. Susu darah. Meskipun flamingo termasuk spesies burung, mereka juga bisa menyusui. Susu yang dihasilkan oleh flamingo ini dikenal sebagai susu tembolok. Tembolok merupakan kantung tempat makanan pada leher burung. Eits, jangan salah, ini bukan darah. Ini adalah lendir berwarna merah yang nampak seperti darah. Sebagai asupan pertama bagi anak-anak flamingo. Semakin banyak mereka menyusui anak-anaknya, maka warna tubuh mereka pun semakin pudar. Bulu mereka juga akan berubah menjadi warna putih, bahkan keabuan. Walaupun warna bulu pasangan flamingo ini tak seindah seperti sebelumnya, sebagai orang tua, mereka rela tubuhnya menjadi kusam demi tumbuh kembang anak-anak mereka. Demikian fakta unik tentang burung flamingo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya!